Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi kita di channel Melia Indrayani. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke guys, kali ini kita akan membagikan resep dan cara membuat ayam KFC. Ayam ini bisa dijadikan sebagai ide untuk jualan dan juga untuk makanan kita yang hobi ayam KFC. Dan bahan-bahannya antara lain, ayam 500 gram ya guys, kita pakai setengah kilo aja. Bubuk ketumbar, garam, ini garam yang udah cair ya, yang udah lumat. Micin yang kita pakai adalah merek Ajinomoto dan juga bisa dipakai untuk merek lain ya. Penyedap rasa yang rasa ayam. Bubuk merica. Tepung protein tinggi yang saya pakai adalah merek Cakra. Bisa juga dipakai tepung curah ya. Pokoknya yang protein tinggi ya guys. Nah, dan yang terakhir, bawang putih satu siung aja ya, karena kita pakai setengah kilo ayam, kita pakai satu siung aja ya. Nah, langkah pengerjaannya ya guys, ayo ikutin guys. Yalah guys, pertama kita cuci ayamnya dulu ya. Ini ayamnya kita potong-potong kayak gini ya, kayak di paha supaya bumbunya meresap nanti ya. Perhatiin ya guys cara motongnya, ini diginiin supaya kelihatannya nanti besar ya guys. Ya guys, jangan di skip-skip ya, biar tahu caranya motong. Ini diginiin supaya bumbunya masuk nanti ya guys, waktu kita marinasinya. Nah guys, kita cuci ya, bersih-bersih ya, jangan sampai lendirnya ada ketinggalannya. Cuci-cuci bersih guys. Benar-benar bersih ya, terhindar dari lendirnya ya. Jangan lupa ya guys, ini diperas ya, kayak gini ya guys, diperas supaya airnya ini yang keluar. Tujuannya adalah supaya waktu kita marinasi ataupun merendam pakai bumbunya, bumbunya meresap ke dalam ya guys. Kita persek gini ya. Oke
Oke guys, langkah selanjutnya, ayo ikutin videonya terus ya guys. Oke guys, langkah selanjutnya adalah membumbui ya guys, dan juga takaran bumbunya. Langkah pertama, kita giling ini ya. Ini karena daging ayamnya setengah kilo, kita pakai setengah sendok makan aja garamnya ya guys. Oke, tumbar bubuknya sedikit aja ya. Sedikit aja ya, nah, dikit aja. Mericanya dikit aja ya, guys. Dikit aja. Micinnya sedikit aja ya, seperempat aja. Seperempat aja ya. Nah, ini kita pakai dua ya, karena pakai setengah kilogram. Kita aduk-aduk ya guys. Lalu kita kasih air sekitar 50 ml. Kita masukin airnya ya. Aduk-aduk terus ya guys. Ini bumbunya, takarannya untuk setengah kilogram ayam ya. Ini kita masukin ya. Ayolah guys, kita diamkan dulu ya sekitar 5 jam supaya bumbunya benar-benar meresap ke daging ayamnya. Oke lah guys.
Oke guys, bagusnya kita diamkan di showcase ataupun lemari pendingin. Oke lah guys, kita tunggu 5 jam. Oke guys, berhubungan videonya terlalu panjang durasinya ya, kita lanjut aja, kita naik aja ke video selanjutnya ya guys. Oke, nantikan video selanjutnya dari kami ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.